Civitas Akademika Fakultas Pertanian UNS pada peringatan Disnatalis Fakultas Pertanian UNS ke-38 mengadakan serangkaian acara perlombaan yang diperuntukkan kepada mahasiswa dari berbagai jurusan di lingkungan Fakultas Pertanian UNS. Disnatalis Fakultas Pertanian UNS ke-38 yang bertajuk The Champions of Agriculture 2014 merupakan serangkaian acara yang akan diselenggarakan mulai tanggal 7 sampai 17 April 2014 dan diisi dengan berbagai perlombaan, seperti lomba voli yang diikuti mahasiswa putra maupun putri dari angkatan tahun 2011 sampai angkatan 2013. Dimulai dari angkatan, untuk yang S1, kami ada 6 jurusan, dimulai dari angkatan 2011, 12, dan 13. Kemudian untuk D3, kami ada D3 kami lebur menjadi satu, menjadi angkatan 2012 dan 2013. Perlombaan voli itu merupakan salah satu perlombaan yang kita adakan. Jadi kita agendanya ada 2 minggu. Yang minggu pertama itu untuk hari Senin kita karnaval sebagai pembukaan acara. Kemudian hari Selasa itu ada pertanian pintar. Hari Rabunya itu kita libur karena ada pemilu. Kamis dan Jumat kita ada futsal untuk putra. Kemudian untuk voli ini selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, putra dan putri. Dan nanti di hari Kamis besok tanggal 17 kami grand closing, mulai dari sore perlombaan menghias tumpeng dan malamnya dilanjut malam inaugurasi seperti itu. Acara ini merupakan acara perdana sebagai ajang hiburan dan juga memberikan semangat sportivitas serta membentuk kekeluargaan bagi mahasiswa Fakultas Pertanian UNS. Jadi kita menganggap ini adalah acara perdana. Jadi kami berharap untuk tahun-tahun selanjutnya akan bisa diperbaiki kembali, terus supaya menjadi refresh bagi mahasiswa pertanian itu sendiri, karena kan sudah penat dengan dunia akademik yang lumayan padat juga. Jadwal kami ada praktikum, ada kuliah itu sendiri, kemudian ada KKN, ada magang segala macam. Jadi kami berharap ini suatu ajang hiburan, tapi juga memberikan semangat membentuk kekeluargaan di Fakultas Pertanian itu sendiri. Anwar Effendi, Smart TV, mewartakan.